Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman RJ Tupi Channel dimanapun kalian berada. Saya harapkan semoga semuanya masih dalam keadaan sehat walafiat, tanpa ada kekurangan sedikit apapun. Untuk teman-temanku Sinar Jaya, khususnya dimanapun kalian berada, salam satu aspal. Biarlah debu aspal ini menjadi bukti perjuangan kita dalam mencari rezeki. Oke, baiklah teman-teman, inilah kondisi pada malam hari ini di Terminal Kampung Rambutan. Ini kelihatan penumpang udah ada penurunannya sedikit, tapi ini kondisi mobilnya masih banyak pada di jalur. Ini mobil Sinar Jaya masih tujuannya masih lengkap bagi teman-teman yang mau pulang kampung. Di sini ada Purwokerto dengan bodinya 7VX dan rutenya lewat Songgom. Dan di posisi tengah ini ada yang jurusan Pekalongan. Pekalongan dengan bodi 8G. Masih bisnis. Ini coba kita ke sini. Di sini ada juga mobil yang arah Tegal Selawi Margasari. Ini untuk bodinya 58S, teman-teman. Mantap banget ini interior lampunya memikau. Aduh, coba kita coba cek-cek yang bagian belakangnya. Kita cek. Kita coba cek dari belakang, kita coba videoin sedikit dari belakang lampu-lampu belakangnya. Mudah-mudahan nyala semua ini biar kelihatannya mantap. Nah, ini posisi belakangnya teman-teman. Ini yang 58S. Kita bergeser sedikit ke sini, yang tengah ada 8G yang tujuannya Pekalongan. Kita beralih sedikit ke pinggir ini, ada yang keluar ini baru. Ini kita agak ke pinggir sedikit, ada yang tujuan Purwokerto yang lewatnya Songgom. Ini kita lihat di posisi belakang ini. Di sana ada warungnya Mbak Indah, tempat biasanya kalau kita siang-siang sering nongkrong di sana. Di belakang bagi teman-teman yang mau parkir itu ada parkir nginap di belakang. Pokoknya kalau mau naik ke Sinar Jaya, motornya mau nginap, ada tempat penginapan motor di belakang. Ini sotonya Mang Mul. Ini terminal masih jam sibuk ya teman-teman. Ini baru sekitaran 7:30 ini. Jadi penumpangnya masih ada aja yang melintas ke sini, yang lewat, yang mau pulang kampung pada malam hari ini. Ini masih lengkap, masih 3 unit armada lagi. Di belakang masih ada buat dorong Purwokertonya. Yang buat dorong Pekalongannya juga masih ada, masih lengkap. Apalagi yang Tegal Selawi ini armadanya paling banyak ini. Oke, di sini ada tiketingnya Mbak Risa. Lagi ngobrol sama Bang Anus PJ kita ini. Ini iya, tapi supir Sinar yang paling ganteng ini namanya Mang Maksus. Ini gayanya anak muda terus, Bang. Ibarat kata kalau di Mobile Legends kayak bisa. Tumben Bang Anus hari ini rapi banget kelihatannya. Oh, mantap, Bang. Nah, ini dia ada penumpang yang dengan
tujuan Pekalongan kayak itu yang ditiketin sama Bang Karim. Ini Mbak Risa bagian tiketing Tegal Slawi Mergasari. Ini untuk drivernya 58S Bang Maksus. Target semua Bang ya. 15, 20, 15, 21. Wis mantap pokoknya. Syukur-syukur di atas target Bang. Bisa. Ini tiketin Pekalongan Bang Karim. Yang Pekalongannya untuk sementara ini udah terisi sebanyak 7 orang. Inilah Sinar Jaya, teman-teman selalu jadi bis dambaan para penumpang. Itu kelihatan dari sana penumpangnya pada kumpul di depan mobil Tegal Slawi Mergasarinya. Yang di atas ini udah pada terisi ya teman-teman. Pokoknya jos gandos Sinar Jaya. Oke teman-teman Sinar Jaya, dimanapun engkau berada teman-temanku semua, selamat menjalankan aktivitas sesuai bidangnya masing-masing. Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat semua pokoknya. Nah, ini Bang Anus lagi ngobrol sedikit mungkin sama karyawan. Lagi bercanda ria sama PJ ini. PJ ini tegas namun tegas dalam bidang pekerjaan, tapi sering bercanda juga sama teman-teman semua. Oke teman-temanku semua, sahabat RGTP Channel, ini mobil tujuan Purwokerto Bumi Ayu Aji Barangnya via Songgo sudah diberangkatkan dari Terminal Kampung Rambutan. Semoga semuanya selamat sampai tujuan, amin. Baiklah teman-teman, ini di jalur masih tersisa Sinar Jaya 2 unit armada lagi. Yang Pekalongan sama dengan tujuan Tegal Slawi Mergasari. Oke sahabat, ini mobil Pekalongannya diberangkatkan dari Terminal Kampung Rambutan. Oke Mang Ari, hati-hati, ngatur suhun. Semoga selamat sampai tujuan semua, amin. Ini yang mobil jurusan Pekalongan ya teman-teman. Baiklah teman-teman, inilah mobil yang terakhir pemberangkatan malam ini. Dan itu untuk bodi 41 RA-nya buat persiapan besok pagi. Ini yang mobil terakhirnya bodi 58S ini yang tujuan Mergasari terakhir Prupuk. Oke teman-teman, ini yang bis buat persiapan besok paginya dipulangin ke pul belakang Terminal Kampung Rambutan. Buat persiapan tim pagi pertama, selamat beristirahat Pak Supir, siapkan tenagamu buat pemberangkatan besok pagi. Semoga sehat selalu. Oke sahabat, ini kelihatannya mobil 58S nya bis Tegal Slawi Mergasari tim terakhir udah dipersiapkan untuk berangkat dari Terminal Kampung Rambutan dengan drivernya Maksus. Semoga semua penumpang sehat dan drivernya sehat. Semoga semuanya berjalan lancar dan selamat sampai tujuan semua, amin. Oke. Pemberangkatan bis terakhir, semoga selamat sampai tujuan semua Tegal Slawi Mergasari. Hati-hati, selamat jalan, semoga sampai tujuan semua, amin.
Nah, baiklah teman-teman, inilah kondisi terakhir, udah pemberangkatan semua bis Sinar Jaya. Pokoknya Sinar Jaya habis, penumpang pun habis. Semua penumpang yang berkunjung ke Terminal Kampung Rambutan, khususnya Jawa Tengah, itu mayoritas penumpang Sinar Jaya. Habis semua, kosong. Oke, biasanya kita nongkrongnya di sana, sekarang berpindah sebelah sini. Nah, ini dia teman-teman saya lagi pada nongkrong-nongkrong semua ini. Lagi bagi-bagi hasil uang makan pada malam hari ini. Oke, baiklah teman-teman, mungkin cukup di sini saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.